banyak tas-tas. Sekarang kita menuju Taipei Art Show. Kita masih ada di Songshan Hotel. Jadi rencananya mau naik JIN tapi harus ganti kereta, makanya ya udah kita taksi. Mau naik taksi atau yuk, nah, di sini terang. Yes, okay. Kita mau lanjut lagi. Mana? Kita cuma berdua nih sama Mbak Dia. Jadi kita belok sini lah, bukan ke sini.
kalau bulan Agustus lalu kita lihat sendiri ya waktu kita liburan tuh rame pada duduk, dan sekarang ternyata kayaknya sekarang dibatasi deh. Apa sih? Sekarang lebih dibatasi. Agak sepi. Modalnya udah nyampe. Ternyata guys, di minggu ini entahlah apa karena kita terlalu pagi atau emang masih ada larangan. Buktinya di sini nggak terlalu rame ya, nggak kayak bulan lalu lah. Apa karena awal bulan? Bukan, akhir bulan ternyata. Awal bulan tahun ini kan akhir bulan. Ya bagi yang belum gajian ya akhir bulan guys. Kalau belum gajian itu akhir bulan. Jam segini panas, jadi males nongkrong. Guys, minggu ini nggak tahu ya, sepi banget sumpah. Lihat deh, di luar juga sepi banget, nggak ada orang yang nongkrong. Atau karena ini kan siang, masih panas suasananya gitu ya. Suasananya masih panas. Kalau biasanya kan kemarin ya, bulan kemarin itu kita masih banyak yang nongkrong karena suasananya udah sore. Ceritanya hari ini Mbak Dian kan ulang tahun, nih sudah berubah jadi artis solo. Ya, jadi hari ini dia ulang tahun dan kita rencananya mau makan. Nggak tahu nih mau ditraktir apa sama Mbak Dian. Oke, ikuti terus ya vlog ini. Seperti apa keseruannya bersama Mbak Dian. Sekarang udah nyampe Taipei lagi. Udah lama ya. Udah lama banget aku nggak kesini, ada setahun ya, setahun mungkin kali ya. Ini Mbak Dian pertama kali membawa koper, tapi malah kopernya malah rusak. Yaudah nanti kita coba, mungkin terlalu banyak isinya. Nemenin Mbak Dian lagi belanja di Indeks. Ada tragedi guys. Jadi kopernya Mbak Dian tumbuh. Oke, kita lanjut lagi setelah dari Indeks, mau kemana? Nah, ini banyak tas-tas.
harganya itu kalau di Indonesia kurang lebih 100 ribu ya. Tuh, harganya 200 NT. Yang di atas juga ada yang buat anak-anak. Ada tas, ada yang pengen yang lebih bagus, kita bisa lihat di dalam. Sekarang yang lagi ultah, saya mau traktir dia. Silakan ya, satu aja tapi. Mau lanjut lagi ya, mau beliin apa? Aku juga nggak tahu nih, Mbak Dian mau nyari apa? Soalnya karena aku kan nggak bikin kado, jadi rencananya aku pengen dia milih sendiri gitu loh, mau baju atau mau. Lanjut lagi, masih menuju di Taipei Hotel sama Taibiwan, dan sekarang kita mau nyari makan ya, karena dari pagi sampai sekarang itu kita belum sempat makan. Halo tuh sama mbaknya, tetap semangat sambil bawa kakek. Ya, tetap semangat kita ya, cari liburan. Banget kalau hari libur nggak diambil, lagian juga nggak dipotong, cuma kadang males nggak dipotong. Kita satu agent. Teman-teman, aku sekarang berada di Rendang Hot ya, yang ada di lantai 2. Dan ini emang aku baru pertama kali mampir ke sini. Biasanya setiap kali makan aku tuh cuma sampai di tengah-tengah dan gak pernah sampai mojok ke belakang gitu. Oke, ada apa aja di sini? Yuk kita ikutan. Dan kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Mbak Dian.